Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita malam ini mau latihan pembangkitan ya. Jadi biasanya kita bikin konten mediumisasi. Jadi bedanya mediumisasi sama pembangkitan itu, kalau mediumisasi itu kita tarik dari luar, dimasukkan ke dalam tubuhnya mediator ini. Sekarang kita mau pembangkitan, jadi yang di dalam tubuhnya mediator ini yang kita bangkitkan. Contoh saja umpamanya kita itu malas ibadah ya, nah, berarti ada makhluk yang membuat malas ibadah yang bisik-bisiki supaya malas ibadah. Nah, ini harus kita bangkitkan, nanti kita silangkan supaya nanti kita jadinya apa, mudah untuk menjalankan ibadah, enteng ya jadinya kita ibadah itu. Wong mau menghadap Allah, kalau terasa berat berarti ada sesuatu yang membuat berat di dalam tubuhnya kita. Nah, ini kita akan mulai proses pembangkitan ya. Ya boleh ya, kamera boleh di nanti anu ya, yang para mediator apa pikir di dalam apa di dalam hati, nggak usah pikir ya, dikosongkan, jangan tulis apa, jangan pikir ya, jangan ditulis sama Allah, dikosongkan. Terus apa? Nanti fokus ke titik hitam yang di pun ya. Di titik hitam yang di pun kita fokuskan ke situ, pikiran kita ke situ. Jadi diposisikan seperti orang ngantuk ini. Orang ngantuk, ngeblank ya. Silahkan di fokus ke titik hitam masing-masing. Ikuti terus yang di titik hitam. Kalau ada gerakan ikuti. Kalau ingin bicara ya, ada yang ingin bicara dikeluarkan aja, jangan ditahan. Gerakan sekecil apapun diikuti. Kalau ada yang mau gerakan tangannya ikuti aja, jangan dilawan. Ikuti kalau ada gerakan, ikuti. Tengah. Coba, golongan apa? Iblis. Bahasa Indonesia. Dengan izin sang yang percaya nirwana, bisa bahasa Indonesia. Ini para pemirsa yang mediator kita yang satu sudah bangkit. Ini tadi saya bangkitkan iblis yang paling kuat di dalam tubuhnya mediator. Kamu iblis yang di mana? Hah? Di mana? Hah? Di latifa apa di dalam tubuhnya ini mediator ini? Oh, latifa. Sejak kapan kamu ada di situ? Sejak kapan? Kecil. Oh, sejak kecil. Kamu udah ada di situ. Kamu ngasih pengaruh apa ke ini mediator ini? Malas ibadah, apalagi. Nah, ini ternyata kan benar kan para pemirsa ya. Jadi di sini yang di latifa ini yang menyebabkan malas ibadah. Nah, kita bangkitkan, nanti kita islamkan, maka nanti yang menghalangi, yang membuat berat ibadah nanti akan jadi berkurang. Kamu tandunya berapa?
berapa tandunya? Hitung coba. 28. Sudah ada yang merah apa belum? 5. Oh, yang merah 5. Waduh, udah banyak banget ya. Selama ini gimana di dalam tubuhnya mediatornya? Rasanya gimana di dalam? Panas. Panas. Tadinya sebelum ini mediator ini jalani ibadah yang syarat hakikat ini gimana rasanya tadinya? Gimana rasanya? Enak dulu. Nah, sekarang terasa panas. Lah kok terasa panas itu apa yang membuat terasa panas? Oh, ini sama tablo. Gimana sekarang? Masuk Islam ya? Oh, kenapa? Kenapa kayak gitu? Panas. Ya sudah, masuk Islam ya? Biar nggak terasa panas ya? Ya sudah. Ini kita islamkan ya, Romo Mesa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan izin Sang Yang Maha Esa, Nurwana. Saya minta anak cucu presiden untuk pemerintah ini. Masuk Islam. Jenisang yang nol saya nakona bisa merasakan nikmat yang masuk Islam yang belum pernah rasakan. Coba dirasakan rasanya gimana? Sekarang udah masuk Islam, coba rasanya gimana? Sejuk. Enak ya. Tandumu masih ada apa enggak? Masih ada enggak tandunya? Udah enggak ada. Ya, kamu udah enggak perlu tandung, kamu sudah masuk Islam. Nanti jalan ibadah yang bagus ya. Apa? Gelap. Ya, jalan ibadahnya nanti ya, yang bagus ya. Ya sudah, nanti jalan itu dikiranya ada, sudah saya masukkan. Kamu bisa keluar sendiri Pak, bisa keluar. Itu ada ilmunya, coba dipakai ilmunya. Ada jenisang yang Nur Zainal mana bisa menggunakan ilmunya. Sampai jumpa. Ikuti. Semua gerakannya, semua bicaranya diikuti. Bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa jelas. Bahasa Indonesia itu apa, golongan jin apa iblis apa ini?
Apa? Golongan apa? Siapa apa Iblis apa Siluman? Misalnya yang kalau misalnya warna kita suaranya tersambung. Buka. Sinkro. Tersambung. Bisa bicara sama manusia apa sih? Boleh. Boleh. Wah, golongan apa? Apa bisa bicara enggak? Bisa enggak bicara? Golongan apa? Dengan izin sang yang nulisan dan warna, kita ada yang nahan untuk bicara. Tidak pernah. Oh. Golongan apa? Sudah bisa bicara kan? Apa golongan apa? Ternyata belum sinkron ya. Kita keluarkan aja. Ada penontonnya, guys. Oh, ada banyak yang malam. Urung sopan mawis mah. Iya kan, urung sinkron banget. Urung kuasai banget. Kok banget. Kenceng ora ngecek. Kali ini kan gerak nang bumi sekali kaya ini. Ada bise, ndi wae. Lupa tadi kabur bu nang ndi? Tapi bangkit nang ndi? Nang ndi? Apa malah yang bunyi kok.